sesuai dengan judul, hari ini kita akan gacha menggacha. Kita pergi ke tempat ritual seperti biasa. Tempat terhoki gua saat menggacha apapun. Tidak lain tidak bukan adalah tempat sakralnya Inazuma. Patung Raiden Shogun kita baca di sini. Di sini BTW gua bakal gacha Mid Speeder karena gua pengen Mid Speeder. Kalau sisanya kita akan gacha Mika. Moga-moga aja low pity sih. Mid Speeder. Tekan gacha Mid Speeder riwayat. Red off dong bangke. Agak sedikit berbahaya sih sebenarnya ini. Oke lah. 10 kali pol. Let's go. Lewati aja langsung ya. Bisa dapat bagus. 10 20. Please lah, lo pity lah. Oke. Dapat Doki lumayan. 3 kali pull 30. Please. Please kuning. Kuning. Lima. Puluh. Please. Anjir. Hah? Dapat Fauzan, cok. Ah, lumayan lah. 60. Jangan hard pity dong. Gua enggak banyak nih. What? 70 anjing. Wah, kocak sih. Ini enggak dapat sih. Double dong. Double dong, double dong. 75. Wah, anjing. Gua pikir bener-bener double dong. 76. 77. Wah, enggak kayaknya sih. 78. 79. 79 lagi. Enggak dapat ya. Tadi pity berapa? Ya, segitulah. Menang right out. Menang right off gua. Kita menang red off. Shikaguro wa gochagoza. Terus gua dapat konstelasi juga, lumayan kan, nyicil Faruzan C2. Aduh, mantap. Dorigo mantap. Aduh, Dorigo juga C2, coy. Oke, mantap ini. Udah dapat Mid Splitter. Mungkin next videonya gua bakal bikin build Ayaka. Karena ini mungkin akan menjadi perfect Ayaka in the world, I think. Maybe. I don't know. Cakep banget, cok. Ayaka gua. Katana wa wata o sasai. Kita upgrade dulu dong. Kita maxin dulu dong. Jadi gua ada batu gak jelas. Ada sampai 5000 bangke. Ulah, gila. Gua
gue udah pede banget ya, udah pasti yakin dapat ya, gue udah farming bahannya cok. Mantap loh, gila keren banget cuy. Terus lama banget cok, gak bisa langsung kan gitu kah. 70 9 ini apaan lagi cok. Oh ya udahlah, ntar nunggu gak sih? Gue gak sih? Bentar. Bingung. Gue pengen gacha Mika sekalian. Kita cek dulu untuk konstelasi paling bagus apa nih. Charge attack, kalian dari musuh memiliki 5% untuk mengurangi CD skill. Oke, okay, C satunya bertambah 1 kali. Spirit summoning. Apa? Spirit Spring Spirit Summoning. Oke, okay, skillnya nambah 1. Skillnya nambah 1. Oh, skillnya nambah 1. Mode tekan, mode tahan 5 lapis, 7 lapis, berarti mode tahan 14 lapis 2 kali. Yang ini bisa 10 kali, 10 lapis. Veteran mana? Ini veteran sama gak sih? Nah, kayak aja lah. Kita gak jadi bener kayak aja dah. Rasa Sunho lebih better loh. Ngeboosting dari Ayak aja lah, udah jangan banyak bacot. Kita tukar dulu dong, jangan banyak cincong dong. Menghemat Allah. Tap. Bisa tukar lagi cok. 10 kali pull. Please Mika. Ini gue Rio tuh berapa nih? Ah, ala hitam 1, 2, 3, 4 4, berarti 14 ini. Masih jauh lah, masih jauh dari pipi. Masa kuning sih, gak mungkin dong. Gak lucu, cok. Mika, give me Mika. Mika, 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 astaga. What the stringless, gue udah R200 kali anjing. 14 cok, yulah 14 24 ya. Dua. Woi Mik. 21 22
23. Ayo dong, double B4 dong, 24. Kocak. Dua empat tambah 10, 34 anjing. Terus dong. 24 ya, 25. 26. 27. 28. 2. As. Gue di spam sukos, cok, apa ini? 34 ya? 44 dong. Nikah! Cok, ini ujung-ujungnya kuning ini gua, coy. Nyeri nikah doang, 44 ini gua, 4. 35, 36. 37. 3, as! Yang penting C0. Masalah sih gua. Ah, lumayan. Cukup. Kamu yok naru to wa kagiranai. Kita punya Mika. Nih. Eula gua berjaya, coy. Oh, mantap. Gue tinggal gacha SOBP. Eula gue udah the best sih. The best parah. Lihat. CR70-an, CRD170, energy recharge 130-an. Aduh, udah the best Eula, cocok. Pakai SOBP ini tembus 2100, 2200. Aduh, mantap. Pakai Mika. Aduh, apalagi Mika gue cendol. Mantap. Nah, dari berapa ya? 17.000. 17.000, 7.000, 10K tambah 30-an tadi. Senjata sama Mika. Wow, worth it lah ya. I think this is worth it. Gila, bener-bener tempat sakral, cok. Tempat terhoki gua itu emang. Gacha menggacha. Kalau orang-orang gachanya di patung Venti, hokinya gua gacha di patung Raiden, cok. Ratu patung Raiden pembawa hoki emang. Tadi apa yang kurang nih? Kayaknya kemarin gua udah farming pas-pasan. Masih kurang air bangke. Yolah, sukros, give me lebih lah. Nah, gitu dong, beli lebih dua bangke. Kocak. Set ambil habis ini 200-an, cok. 300-an. Oke. 2200. Nani? Take that, maybe. Nantilah, gua akan otak-atik lagi artefaknya. Yo. Gua mau tes juga artefak yang bagus.
antara artefak yang bagus yang gue maksud itu antara dia punya CRD-nya tembus di angka 300 atau attack person-nya gede. Nanti ntar gue coba lagi untuk build Ayaka-nya karena gue udah dapat Miss Peter. Jadi untuk sekarang kontennya hanya gacha menggacha. Oke banget gue dapat Miss Peter, gue juga dapat Mika. Oke, thank you guys yang udah nonton. Shikaguro wa gocha-gocha shita shinsui ga ouida. Next stream atau subete kyokka shite okutoshi. Next konten lagi mungkin ini gue langsung stream sih habis record ini. Bye bye.